Oke guys, kali ini kita kedatangan mobil Kia Rio tahun 2012. Kendala master kopling bawah sama master kopling atas sudah bocor, susah ngoper gigi, kita ganti. Yang bawah sudah kita ganti, tinggal yang atas masih dibuka sama mekanik. Guys. Manik, beres nih? Belum, susah nih. Oh, susah. Ternyata sudah terlalu lama tidak ada pergantian. Makanya guys susah. Oke. Kita cek setelah dibuka. Pak, untuk pembukaan master kopling atas dibuka di dalam handle. Di dalam ada dua baut. Udang ini, oh ini di dalam bukanya. Oke, kunci 12. Nah, kita buka juga ininya, selang ini. Kuma. Naonnya diputer ke? Ah, ini guys, untuk buka posisinya di dalam. Nah, baut ini sama baut yang di belakang ini, baut 12 kita buka. Setelah dibuka sama handle yang sini juga, yang ke handle kita buka. Setelah semuanya dibuka baru kita tarik dari belakang. Kita buka. Bocor di sebelah sini. Nah, ini sudah bocor. Kita bongkar, kalau bisa diganti sealnya aja kita ganti sealnya aja, kalau enggak harus beli sebendel semuanya. Telepon atau? Iya, nah kita bongkar aja gitu. Iya, kumaha cenah. Halo. Wah, kotor gitu tuh. Terus karetan mana? Buka karetan. Nah, itu karet. Itu karet, itu karet. Nah, goreng itu depo. Goreng. Nah, paletnya sudah ada. I gave you my heart.